Hasil pertandingan EPL antara Brentford vs Manchester United, pertandingan dihelat di Getek Community Stadium, berikut hasil pertandingannya, selamat menyaksikan. Gol, Mason Mount. Gol, Ajer. Christian Eriksen bakal cabut dari Manchester United. Manchester United dikabarkan bersedia untuk membiarkan Christian Eriksen meninggalkan klub pada jendela transfer musim panas tahun ini. Christian Eriksen pindah ke Manchester United dengan status bebas transfer pada Juli tahun 2022 setelah tampil mengesankan untuk Brentford di paruh kedua musim 2021/2022. Eriksen adalah pemain penting bagi Setan Merah musim lalu, mencatatkan 44 penampilan di semua kompetisi, tetapi ia hanya tampil dalam 21 pertandingan di sepanjang musim 2023/24. Pemain berusia 32 tahun itu hanya bermain 37 menit di Premier League sejak pertengahan Januari, dan dia mengakui pada awal bulan ini bahwa dia tidak bahagia dengan situasinya saat ini. Pelatih kepala Denmark, Kasper Hejulman, juga mengakui bahwa ia prihatin dengan kurangnya aksi sang gelandang di level klub menjelang Euro 2024 musim panas ini. Eriksen akan menjadi pemain penting bagi negaranya di Euro 2024, namun ia mungkin akan kesulitan untuk tampil secara reguler menjelang turnamen di Jerman tersebut. Dilansir dari Football Insider, Man United siap untuk membiarkan Eriksen pergi di musim panas ini meskipun kontraknya masih tersisa 12 bulan lagi. Laporan tersebut mengklaim bahwa klub-klub dari Liga Pro Saudi terus memantau situasinya, sementara sebelumnya juga ada ketertarikan dari Turki. Penyerang sayap Juve jadi rebutan MU dan Liverpool, harga dipatok 685 miliar. Liverpool dan Manchester United dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut penyerang Juventus, Federico Chiesa, di jendela transfer musim panas mendatang, menurut laporan. Pemain berusia 26 tahun ini telah mencuri perhatian internasional saat bermain untuk timnas Italia, terutama selama kemenangan mereka di kejuaraan Eropa 2021 di mana ia mencetak 2 gol. Di level klub, Federico Chiesa telah membela Juventus selama lebih dari 3 tahun, setelah awalnya bergabung dengan klub tersebut dalam kesepakatan pinjaman dari Fiorentina pada Oktober tahun 2020. Musim 2023/2024 terbukti cukup produktif bagi Chiesa, yang telah mencatat 7 gol dalam 24 penampilan Serie A saat dia bangkit dari musim sebelumnya yang terganggu oleh masalah kebugaran. Menurut berita yang diungkap jurnalis Italia, Fabio Santini, Liverpool telah meningkatkan minat mereka terhadap pemain sayap itu dan telah mengadakan pembicaraan dengan Juventus mengenai kemungkinan transfernya. The Reds memang sedang mencari penyerang sayap baru saat mereka tengah mempersiapkan diri dari kemungkinan kehilangan Mohamed Salah, yang menarik minat dari Arab Saudi. Hal ini mengikuti kabar sebelumnya bahwa Manchester United, di bawah manajer Erik ten Hag, juga tertarik pada Federico Chiesa, yang sejauh ini hanya bermain di kompetisi klub Italia. Juventus diyakini menginginkan setidaknya 685 miliar untuk pemain yang telah mencetak 29 gol sejak kedatangannya di klub dari Fiorentina pada akhir tahun 2020 tersebut.